Di pasar tradisional higienis di kota Ternate, Maluku Utara, harga bahan pokok mengalami kenaikan. Di antaranya harga gula pasir, cabai rawit, dan bawang putih. Kenaikan harga cabai rawit naik 25% menjadi Rp50.000 per kilogram. Bawang putih naik 10% menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara gula pasir mengalami kenaikan 20% menjadi Rp750.000 per sak. Para pedagang berharap pemerintah Jokowi JK tidak hanya sibuk mengatur strategi hingga harga daging sapi bisa di bawah Rp80.000 per kilogram. Pedagang berharap pemerintah dapat menurunkan semua komoditas pangan. Berapa? Dulu turun ecer 14. Sekarang? So 16. Kalau boleh bilang Pak Bapak Presiden itu kasih ini, kasih yang harga-harga itu kasih turun. Loh? Jangan hanya harga daging, sembako.